sama Koma Novianti. Jadi di video kali ini aku mau buat video yang banyak banget kalian request tentang skincare rutin aku sehari-hari. Jadi sebelumnya aku bakal kasih tahu sama kalian, sebelumnya itu aku sempat pakai skincare dari ZA, cuman dari negeri seberang. Itu aku dibeliin sama tentaku, mungkin harganya agak mahal, jadi aku cuma pakai selama 3 bulanan doang. Dan sekarang aku ganti skincare lokal. Jadi aku pakai produk ZA mulai dari tonernya, cleansing milnya, sama emulsionnya atau pelembabnya juga. Jadi itu mahal juga sih produknya, makanya aku ganti produk lokal. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, aku langsung aja kasih tahu skincare rutin aku kalau di pagi hari itu kayak gimana sih. Jadi guys, yang pertama di sini aku pakai cleansing milk, milk cleanser dari Viva. Jadi ini adalah susu pembersih untuk merawat kulit normal atau kering. Mengandung emolien untuk menjaga kelembutan kulit, memberikan wajah serta leher dari kotoran, minyak, dan sisa make up dengan maksimal. Jadi sini aku bakalan pakai. Jadi aku bakalan pakai sedikit. Terus aku itu biasa pijit-pijitin wajah aku seperti ini karena biar meresap dan sisa makeupnya keangkat semua. Terus selanjutnya di sini aku menggunakan toner penyegar untuk merawat kulit normal. Jadi ini aku bakal pakai tonernya biar mengangkat sel kulit mati aku, sel kulit mati. Untuk mengangkat kotoran aku secara maksimal. Seger banget. Nah, setelah pakai toner, di sini aku pakai Emina Bright Stuff, ini facial wash-nya. Jadi aku udah sedia gayung dan aku bakal simpan di sini. Terus aku tuh kalau cuci muka suka aku begini-begini lah, aku pijet-pijet. Karena dia biar bersih ke dalam. Karena aku bakalan basuh pelan-pelan. Jadi untuk pelembab di sini aku menggunakan Fair and Lovely. Ini adalah multivitamin krim pencerah harian. Jadi di sini aku pelembabnya cuma pakai ini aja dan 5 perawatan pencerah wajah. Di sini aku bakal bacain untuk noda hitam pada wajah, terus untuk penggelapan wajah akibat matahari, wajah kusam, noda bekas jerawat, sama warna wajah tidak merata. Jadi cocok banget buat kalian yang punya 5 masalah itu, pakai Fair Lovely ini. Dan sini aku bakalan pakai. Jadi aku nggak macam-macam pakai perawatan skincare aku. Jadi aku pakai yang intinya bebas BPOM dan cocok banget buat wajah aku. Jadi aku bakalan pakainya sedikit-sedikit kayak gini. Pak ini gini deh. Nah, ini adalah rutinitas kalau pagi aku. Nah, untuk rutinitas perawatan kalau malam aku, di sini aku sama pakai milk cleanser dan toner dari Viva. Terus aku juga menggunakan sebelum menggunakan Emina, di sini aku itu menggunakan buah lemon karena buah lemon itu bikin kulit itu cerah. Jadi sini aku tinggal pakai begini aja. Aku pakai buah lemon ini. Setelah 5 menit tunggu 5 menit kan kita pakai begini. Langsung kita cuci pakai air nih ceritanya. Langsung kita cuci pakai air setelah pakai lemon. Oke guys, setelah mencuci wajah dan pakai lemon tadi, sekarang aku di sini menggunakan Wardah Natur Daily Aloe Hydrangea Multifunction Gel. Jadi gel ini untuk kulit yang beragam, mulai dari kulit yang kering sampai kulit merah akibat sinar matahari. Jadi sini aku pakai ini karena buat hydrangea, kayak misalkan buat kayak menghidrasi kulit aku, buat ngelembapin gitu. Di sini aku pakai sedikit aja. Terus kita pak-pakin begini.
Nah, setelah itu aku langsung pakai Fair and Lovely tadi buat pelembab aku gitu. Jadi kalau pagi tuh kalau bangun tuh jadi kayak cerah gitu. Aku ingetin sekali lagi, kalian harus cari pelembab yang cocok sama kulit kalian. Jadi nggak semua orang tuh kulitnya sama aja, jadi tergantung kulit sama kalian masing-masing. Nah, jadi ini dia guys perawatan rutinitas kalau malam aku. Jadi aku cuma kalau malam tinggal pakein lemon tadi sama wadah tadi Nature Daily. Jadi ini adalah skincare rutin aku. Oke guys, itu aja video skincare rutin dari aku. Jika kalian suka sama video aku, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan penasaran lagi, see you next video.